يشركون Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para penonton dan para pemirsa dan juga para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah di 15 kayaknya sekarang nih 16 ya. 16 Dzulqa'dah. Ya. 1444 Hijriah. Ya. Artinya ini udah setengah dari bulan Dzulqa'dah sudah berlalu. Dan ini salah satu bulan haji, ikhwan. Jadi bulan haji itu ada 3. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Artinya kalau orang yang ingin melakukan haji dengan 3 bentuk haji, apakah dia haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu', maka waktu-waktunya itu dimulai dari ini. Tetapi yang jelas bahwa jamaah haji Indonesia itu khususnya kebanyakan mengambil haji tamattu'. Meskipun dia harus bayar dam, artinya harus menyembelih seekor kambing karena dia mengambil haji tamattu. Ya. Intinya bahwa kalau haji tamattu itu dia berumroh ya mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji. Gitu dia. Ya, mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji. Kita tahu puncak pelaksanaan ibadah haji itu mulai dari tanggal 8 itu sudah mulai bersiap-siap hari tarwihnya, baru 9 itu wukuf di Arafahnya. Ya, baru tanggal 10-nya nanti ya itu sudah kalau bisa memang dia tawaf ifadah ya, baru nanti kan malam 10 itu bermalam di Mina, di Muzdalifah, baru melempar jamarat ya dan seterusnya. Intinya puncak-puncak haji itu dari 9 lah ya, 8 lah boleh dibilang persiapannya, 9, 10, 11, 12, dan 13. Hari-hari tasyrik untuk melempar jumrah al-aqabah, jumrah al-ula, dan jumrah al-wusta. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ini bulan haji yang sejatinya memang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai syuhur al-muharramah, bulan-bulan yang diharamkan. Artinya bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam. Sehingga dalam Islam ini nggak boleh ada peperangan di bulan ini. Harus ada gencatan senjata. Ya dari dulu sudah dimuliakan bulan-bulan ini. Ya mulai daripada bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Sejatinya kita pun di dalam bulan ini bersemangat untuk melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah. Ya. Memperbanyak amalan saleh, mulai dari salat kita perbanyak. Kan salat 5 waktu Ustaz, masa dibanyakin lagi? Maksudnya dibanyakin itu dari sisi salat sunnahnya. Ya. Apakah salat witirnya, salat malamnya, tahajudnya ya. Begitu juga dengan salat duhanya ya. Begitu juga dengan salat-salat rawatibnya dijaga semuanya ya. Begitu juga puasa dibanyakin. Ya, terutama tentu puasa-puasa sunnah ya. Begitu juga dengan sodakohnya dibanyakin, ya. Begitu juga dengan zikirnya, begitu juga dengan tilawah Al-Qur'annya, begitu juga dengan ngajinya, ya. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa ngaji kita ini sedang kita beribadah, jangan sampai kita tidak merasa sedang ibadah kalau kita sedang ngaji, sedang belajar ilmu syar'i ini kita sedang ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini menganggap diri kita hanya ibadah itu ketika kita sholat aja. Kita ibadah itu hanya ketika kita puasa aja. Kita ibadah itu ketika kita umroh aja. Kita ibadah itu ketika kita haji aja. Enggak. Ya, semua aktivitas kita ini, terutama taklim ngaji seperti ini, itu bisa jadi ibadah. Ya, selama kita ihtisabul ajr. Memang menuntut ilmu itu kewajiban dan kita mendapat pahala dengan kita mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita menghadirkan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka kita double-double pahalanya. Udahlah kita dapat ilmu, udahlah dapat kita pahala, ya. Ini sangat luar biasa. Dan yang lebih membahagiakan lagi seorang yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, itu dia. Kenapa? Karena orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, di samping dia mendapatkan muqabil, honor lah kita katakan, dari pengajaran dia itu, dia juga dapat ilmu, tambahan ilmu, dan dapat pahala. Plus-plus semua. Ya, meskipun kita katakan bahwa yang dalil ikhlas itu, berarti kan dia Pak Ustadz nggak ngambil rotib, nggak ngambil gaji dari manusia kalau orang yang ikhlas. Itu ikhlas yang maksimal gitu. Kalau orang itu mempunyai kecukupan, orang kaya umpamanya dia, dan dia tidak digaji, dia tidak mengambil gaji dari pengajaran dia, itu yang paling baik. Tapi ini hanya dimiliki oleh derajatnya oleh para nabi dan para mursalin. Ya, in ajriya illa 'alallah. Dalam ayat disebutkan demikian, tidaklah ada pahalaku kecuali itu dari Allah. Mereka tidak mengambil gaji dan muqabil ataupun kita katakan penghargaan apapun dari manusia dalam aktivitas dakwah mereka. Bagaimana dengan manusia hari ini, para asatidah, para masyayikh atau apapun yang mereka memberikan pengajaran dan lalu mereka mendapatkan imbalan dari pengajaran mereka itu. Enggak masalah, dengan catatan itu bukan tujuan utama mereka. Bukan tujuan utama. Kita katakanlah dengan bahasa yang lebih ekstrimnya, mengambil amplop, apa hukumnya Pak Ustadz, kan gitu. Ah, gitu ya. Jadi kata para ulama tidak mengapa hal demikian, ya, karena itu sebagai bentuk apa, penghargaan. Dalam hadis disebutkan bahwa ahaqqu ma ta'khudunahu ajrakum ta'limu kitaballah, ta'limu kitabillah. Imbalan yang paling berhak kalian ambil itu adalah imbalan yang kalian mengajarkan kitabullah. Dalam hadis disebutkan demikian. Artinya tapi ini tidak menjadi apa ya? Dia tidak menjadi niat yang utama gitu ya. Bukan itu niat utama antum. Niat antum lillahi ta'ala utamanya. Kemudian ini pengikut aja gitu. Bukan asasi dia. Dia bukan sebagai umdah, bukan sebagai pokok dalam perkara ini, tapi dia sebagai pengikut aja gitu. Artinya keikhlasan dia tetap kepada Allah Azza wa Jalla meskipun ada imbalan yang didapatkannya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu antum pelajari, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sama seperti orang yang bersedekah untuk mendapatkan kesehatan, umpamanya. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Karena memang hadis yang mengatakannya. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan da'u mardakum bisadaqah. Obatilah yang diantara kalian, diantara sakit kalian itu, diantara orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah gitu. Dia bersedekah karena Allah, tetapi dia memboncengkan niatnya atau menyelipkan niatnya agar Allah Azza wa Jalla menyembuhkan penyakitnya atau penyakit keluarganya yang apa namanya ini, yang sedang sakit. Boleh, tapi itu bukan yang asasi, ngerti ya? Dia bersedekah itu karena Allah, tetapi dia menyelipkan niatnya agar Allah Azza wa Jalla menjadikan sedekahnya ini sebab untuk kesembuhan orang yang sakit, apakah dirinya atau keluarganya. Makanya kalau kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah menarik sekali tentang manfaat sedekah. Bahwa orang yang bermaksiat sekalipun kalau dia rajin bersedekah, dia akan mendapatkan manfaat dari sedekahnya. Karena luar biasa keutamaan orang bersedekah lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, hal seperti ini harus antum ketahui, kapan dia boleh memboncengkan niatnya, ya, kapan dia boleh menyelipkan niatnya yang seperti ini harus antum pahami. Secara umum kata para ulama, kalau ada dalilnya yang mengatakan hal itu, maka itu boleh, seperti tadi itu, bersedekah tujuannya juga di samping dia lillahi tabaraka wa ta'ala, dia menyelipkan niatnya untuk kesembuhan dirinya dan juga anaknya atau siapapun itu gitu. Sama seperti orang berperang untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dia berjihad di jalan Allah tapi dia ingin mendapatkan juga ghanimah umpamanya. Enggak mengapa kalau itu diselipkannya, meskipun pahalanya kata para ulama berkurang ketimbang orang yang lillahi ta'ala dia. Enggak dia mengharapkan apapun. Kalau antum berperang motivasinya masih ada juga ghanimah umpamanya, ada tujuan antum ke situ sedikit, nggak apa-apa, boleh. Dan dia bukan sebagai umdah, dia hanya nyelip aja gitu, diselipkan ya. Kalau antum apa namanya ini punya uang ya 1.000 atau 2.000 perak ya, lalu antum selipkan di buku ini kan nggak nampak gitu kira-kira. Dan dia bukan asasi, bukan yang utama dan bukan umdah. Hal-hal seperti itu para ulama jelaskan. Kalau dia memang ada dalilnya, maka nggak mengapa, ya boleh seperti itu, sedekah atau orang berjihad di jalan Allah untuk juga mendapatkan ghanimah. Di samping dia li'ila kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala. Ini terlalu jauh kayaknya kita ya. Kita kembali ke masalah kita tadi. Jadi ini bulan haji dan juga bulan diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu memperbanyaklah kita amal soleh di bulan ini. Ya, hendaklah kita rajin dan bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Ya, dengan berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Tadi itu seperti memperbanyak sedekah, memperbanyak salat, memperbanyak puasa. Mungkin kalau antum sebagai penuntut ilmu nggak banyak duitnya. Ya, barangkali apa yang bisa antum lakukan untuk menggenjot amal soleh antum. Ya, untuk antum ngeber lagi dalam peribadatan kepada Allah. Yang nggak butuh modal gitu. Mungkin kalau untuk sedekah kan butuh modal. Karena orang bersedekah gimana dia bersedekah nggak ada apa-apa dia. Nah, gitu kan. Ya, antum mungkin bisa genjot dari salat. Bisa genjot dari puasa umpamanya. Bisa genjot dari baca Al-Quran. Bisa genjot dari tilawah Al-Quran. Bisa genjot dari thalabul ilmi dan seterusnya dan seterusnya. Intinya apa? Memperbanyak amal soleh. Itu intinya. Dengan berbagai bentuk yang sudah ada dan bisa antum melakukan. Ya. Baik ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini di Kitab Anas sampai halaman 11 ya, nggak tahu di kitab antum sama nggak? Nggak sama ya. Di halaman 11 saya. Di halaman 11 ini disebutkan wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala ya sampai kita halaman 11 qala al-mu'allif rahimahullah rahmatan wasi'atan qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala dan dalil isti'anah, isti'anah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Apa dalilnya Pak Ustadz? Ini ayat yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu pula kami meminta tolong kepadamu. Meminta tolong kepada Allah selalu kita minta tolong apa aja gitu. Kita minta rizki mintalah kepada Allah. Kalau minta jodoh mintalah kepada Allah. Minta ketenangan jiwa mintalah kepada Allah. Minta dimudahkan urusan mintalah kepada Allah. Minta ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu mintalah kepada Allah. Tentu harus juga mengambil sebab atau ikhtiar ya. Jangan hanya kita mengandalkan doa-doa kita tanpa kita ikuti dengan usaha. Harus diikuti dengan usaha. Enggak cukup hanya kita sekedar doa-doa gitu aja. Ah gitu. Antum ingin pintar ya Allah, jadikan diri ini pintar ya Allah, mudah memahami pelajaran. Ya bagi Allah gampang aja, tetapi antum juga harus ada sunnatullah itu berlaku. Ada sebab akibat. Ya, ada sebab akibat. Artinya kalau antum ingin pintar ya ngapain coba? Ya belajar gitu. Ngapal, berletih, capek gitu. Ya, sampai antum merasakan kelelahan dalam menuntut ilmu. Antum pernah nggak capek merasa dalam menuntut ilmu? Nggak pernah ya. Sampai aduh udah capek kali lah. Dari tadi pagi sampai kemari. Ah? Setiap hari capek? Enggak, begini. Beda orang capeknya itu karena malas, dibarengi dengan malas. Beda dengan capek orang berpikir. Ah? Capek berpikir memang. Dia apa ya? Capek naik tangga. Itu lillah. Capek antum karena Allah. Ya? Artinya orang ada orang yang memang secara fisik dia lelah. Dan secara pikiran juga lelah. Mungkin kalau supir mobil ya, itu kan capeknya capek fisik barangkali ya. Dan juga konsentrasi pikiran juga apalagi mungkin jalannya ekstrim. Tapi kalau orang bekerja di ladang, yang capek mana yang lebih dominan? Otaknya atau fisiknya, badannya? Otot kan. Oh, karena dia memang dunia otot, dunia kekuatan. Kalau antum penuntut ilmu apa yang antum andalkan? Otak. Itu yang antum andalkan. Dan memang katanya orang yang berpikir keras itu akan lebih menyedot banyak energi ketimbang orang yang bekerja di ladang itu di pertanian. Memang betul otot akan akan diperas gitu ya. Tenaga akan keluar banyak. Tetapi kalau kita bandingkan orang yang mungkin seorang konseptor, seorang produser ya, seorang manajer, seorang leader ya. Dia tentunya memang duduk aja gitu. Tapi visioner orangnya. Visioner itu Dia 20 tahun yang lalu, udah 20 tahun yang akan datang udah dipikirkannya. Dia udah melampaui zamannya. Udah melampaui masanya. Antum barangkali satu hari yang akan datang pun belum bisa antum pikirkan apa kira-kira kegiatan antum. Orang yang visioner itu bukan hanya untuk besok dia udah pikirkan. 20 tahun yang akan datang udah dipikirkan. Makanya katanya bentuk kolam itu, bentuk kolam pena itu. Bentuk pena itu kalau antum lihat ya, kalau boleh kita jujur tadi dari tahun 2000-an aja lah, antum udah hidup di situ kan, tahun 2000-an. Sampai sekarang itu bentuk pena itu beda-beda. Nah, ada yang mengatakan bahwa bentuk kolam itu, pena itu sudah dibentuk 20 tahun yang lalu. Mobil-mobil yang sekarang ini keluar itu bentuknya itu udah dikaji mereka 20 tahun yang lalu. Jadi mobil-mobil yang akan keluar 20 tahun yang akan datang ini bentuknya udah ada sekarang. Antum lihat bentuk mobil sekarang. Ada yang kepalanya lonjong, ada yang dekatnya mesin gitu kan. Kalau dulu mobil orang yang ada kepalanya itu kan jauh-jauh semua. Kayak kijang-kijang itu jauh-jauh. Sekarang ada yang kepalanya dikit juga kepalanya ada. Iya kan? Seperti, iya kan? Grand-grand itu, Grand Max. Saya tidak menyebut merek bukan dalam berarti apa ya. Untuk memberikan contoh aja ini. Ah gitu kan. Pickup-pickup yang apa itu, yang kepalanya dikit aja. Ada yang dulu kepalanya gimana? Agak panjang gitu. Sekarang dikit. Ya. Dulu kita lihat komputer itu layarnya tabung besar dan ada CPU ya apa? CPU ya, Control Producer System apa namanya? Unit atau apa? Itu CPU itu apa? Prosesor itu kan? Control Processor Unit, Anda nggak tahu. CPU, kemudian ada layarnya, ya kan? Tapi sekarang two in all apa? All in one, satu untuk semua gitu. Dia satu aja, nggak ada CPU-nya, cuma layar sama itu, gitu. Tipis sudah. Iya, itu sekarang. Televisi dulu, layar hitam putih. Sekarang udah berwarna, tipis-tipis pula sekarang. Udah tipis-tipis, ada yang bentuknya sesuai dengan gedung bentuk. Kayak gini ada dia bulat-bulat, ada yang belok-belok, betul kan? Ada yang dia lurus-lurus, ada dia ngikut bentuk bangunan. Belok bangunan dia pun bisa belok. Pernah nggak lihat kayak gitu? Enggak, yang dia belok, dia bengkok. Komputernya itu bengkok gitu, layarnya. Enggak ya? Enggak pernah? Hah? Mau enggak bengkok sendiri? Enggak. Memang begitu, televisi antum lihat. Hah? Nggak pernah ya? Ini masalahnya saya begitu cerita sama antum ini macam on off gitu, kita nggak nyambung, ya kan? Jadi nggak nyambung, nyambung lah ya. Dulu mobil bus itu kepalanya lonjong gitu aja. Sekarang ada yang tingkat, ada yang double decker, ada yang masya Allah berbagai macam. Itu keluarnya 20 tahun yang lalu. Antum aja masih belum ada mungkin. Artinya mobil bentuk yang akan keluar 20 tahun yang akan datang hari ini udah ada. Tapi belum mereka keluarin. Begitu orang berpikirnya. Antum berpikirnya aduh. Nah itu. Maksudnya apa? Kita ini untuk menghabiskan muqarrar aja. Pelajaran kita aja. Kita payah kali. Nggak bisa kita. Kenapa? Itu tadi mungkin semangat pun nggak ada. Ya, iman pun lemah. Ya, untuk mencari negeri akhirat ini pun payah antum. Makanya memang penuntut ilmu agama ini ikhwan, semakin hari orangnya bukan semakin banyak, semakin sedikit. Dari yang sedikit itu berapa yang ikhlas, semakin sedikit lagi. Ya, dari yang sedikit itu berapa lagi yang mau? Banyak. Makanya kan istilah orang, dulu para sahabat melakukan satu sunnah, karena itu sunnah memang. Karena itu sunnah Rasul. Sekarang ini orang meninggalkan sunnah karena sunnah. Ya, kan beda Ustaz. Motivasinya beda, akhi. Orang dulu sahabat melakukan sunnah karena itu sunnah Nabi. Mereka lakukan, oh ini sunnah Nabi. Bangga mereka melakukan sunnah itu. Kalau sekarang, orang meninggalkan sunnah karena sunnah. Ah sunnah aja kok ngapain. Ah, gitu. Dulu karena sunnah artinya apa? Melakukan itu karena sunnah, karena itu jalannya Rasul. Sunnah itu secara bahasa kan thariqatul Rasul, jalannya Rasul. Kalau sekarang enggak, sunnah mereka lihat dari sisi ilmu fiqih. Karena sunnah itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Kalau sunnah dari sisi akidah maka lawannya bid'ah. Sunnah kalau kita lihat dari ilmu akidah maka sunnah itu lawannya akidah. Ngerti? Ya, lawannya bid'ah maksud saya. Kalau sunnah kalau dari ilmu fiqih lawannya wajib. Lawannya wajib kan. Kalau sunnah dari usul fiqh beda lagi. Sunnah dalam usul fiqh itu tadi yang memang apa namanya ini yang dilakukan kita akan berpahala ya. Kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa, dan kalau wajib itu wajib kita lakukan. Tapi ada sunnah yang ditinjau dari ilmu hadis, yaitu kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa sunnah itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat, baik sifat bentuk akhlak beliau dan juga bentuk tubuh beliau. Itu sunnah. Nah, begitu. Beda-beda kan? Kita lihat disiplin ilmu mana kita melihat sunnah itu. Apakah dari ilmu akidah atau dari ilmu usul fiqh atau dari ilmu fiqih atau dari ilmu hadis? Nah, demikian ikhwati billah, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya, jadi intinya bahwa kita ini sejatinya kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Karena ini untuk akhirat kita ikhwan. Orang kafir, kenapa orang kafir itu kalau dari sisi dunia dia semangat gitu? Karena memang orang kafir ini dia tidak ada lagi kehidupan, dia tahu hanya satu kehidupan ini, dunia ini aja. Maka mereka pure bisnis. Apa yang mereka lakukan itu pertimbangannya pertimbangan bisnis. Tidak ada pertimbangan keakhiratan. Keberpihakan kepada akhirat nggak ada. Karena bagi mereka kesempatan ini hanya satu. Terakhir. Kalau bagi seorang muslim nggak. Justru kehidupan di akhirat itu akan lebih abadi dan lebih kekal. Bahwa kita akan meninggal dunia iya. Dan kita akan mendapatkan semua amalan yang telah kita lakukan. Balasannya maksudnya. Apakah kebaikan atau keburukan nanti kita lihat. Makanya kita berusaha selalu, karena kita tahu bahwa kehidupan ini nggak hanya satu ini, ada kehidupan lain yang akan lebih serius, yang lebih abadi. Demikian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini luar biasa ikhwan, dan dijelaskan oleh para ulama inilah dia tauhid uluhiyah namanya. Mentauhidkan Allah di dalam segala peribadatan. Artinya segala ibadah kita itu hanya boleh kita lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Nggak boleh karena orang, nggak boleh karena ingin mendapatkan pujian atau karena siapapun. Itu lillahi tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu pula kami minta tolong. Makanya kalau kita sudah totalitas beribadah kepada Allah, maka segala permintaan dan permohonan kita itu mintalah kepada Allah. Pak Ustaz, saya sudah minta 20 tahun gak dikasih sama Allah. Antum jangan lupa akhi, bahwa semua ibadah doa-doa yang antum sampaikan itu kepada Allah, Allah akan ijabahkan. Selama memang doa-doa antum itu tidak ada yang menyalahi syariat. Kan kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain, "Ma min muslimin da'a bida'watin illa a'tahallahu ya salasa khisalin." Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin da'a bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahmin illa ata'allahu thalatha khisalin." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada di dalamnya dosa dan tidak ada pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan berikan tiga perkara. Pertama, an yaqbalullahu dzalika doa. Allah kabulkan. Allah an yastajib. Allah kabulkan, Allah terima doa itu. Kemungkinan pertama. Kemudian kedua, an yudakhirallahu fil akhirah. Allah akan simpan doa itu dan akan dibalas nanti di akhirat. Jadi doa-doa antum nanti tiba-tiba di akhirat antum Allah kasih pahala yang seperti gunung gitu. Kenapa nih Allah? Ini doa-doamu yang gak diijabahkan dulu di dunia, sekarang dikasih untukmu di akhirat. Maka jangan pernah antum Lupa untuk berdoa kepada Allah. Di samping doa itu, doa aja udah ibadah. Belum lagi dikabulkan, plus-plus antum dapatnya. Udahlah doa itu ibadah, belum bisa juga doa antum itu dikabulkan. Itu kemungkinan tadi itu. Yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla akan kabulkan, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Allah simpan doa itu dan nanti Allah balas. Yang ketiga, an yasrifaka ansu bi qadri doa. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau engkau dipalingkan oleh Allah dari keburukan sebesar doa antum itu. Jadi kalau antum sering jalan, tiba-tiba mau ditabrak mobil, tiba-tiba mau jatuh, tapi nggak jadi, itu boleh jadi karena doa antum. Itu dibalas oleh Allah melalui itu. Sebenarnya Allah bayar kontan, tapi antum nggak nyadari bahwa doa antum itu dikabulkan oleh Allah melalui antum dipalingkan, dijauhkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari musibah yang akan menimpa antum. Contoh, antum mau jatuh dari kamar mandi, kalau jatuh kepala antum itu mungkin 60 juta akan habis karena geger otak antum. Allah Azza wa Jalla udah bayar kontan ke antum dari doa antum itu 60 juta loh. Nah, tadi pagi itu. Tapi antum gak menyadari bahwa itu adalah bentuk jawaban Allah Azza wa Jalla terhadap doa antum. Intinya jangan malas berdoa kepada Allah. Doa kapan saja boleh. Ya, intinya tidak boleh dilazimkan satu tempat kecuali ada dalilnya. Doa-doa yang sangat diijabahkan oleh Allah adalah doa di sepertiga akhir malam. Atau doa di antara adzan dan iqamah. Itu dari sisi waktu ya. Jadi doa itu kata para ulama ada dia dari sisi waktu, ada dari sisi tempat, ada sisi orangnya juga. Jadi kalau antum udahlah terzolimi, berdoa pula antum di sepertiga malam, ya udah dari sisi orangnya udah oke, terzolimi, udah paten tuh kan. Dari sisi waktunya sepertiga malam, tempatnya di multazam. Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar al-Aswad. Ya udahlah, udah kena semua itu. Di multazam itu artinya antara pintu Ka'bah. Antum tahu pintu Ka'bah kan? Ada pintu Ka'bah dan Hajar al-Aswad. Itu namanya multazam. Bahkan di bawah pintu itu gitu, dia berdoa kepada Allah dengan menempelkan tangannya di pintu di dinding Ka'bah lalu berdoa kepada Allah. Wah, itu katanya udah nggak tahu lagi bilang itu. Ya, itu semuanya jinggo semua istilah orang. Jinggo semua itu. Dari sisi orangnya terzolimi, udah paten kali kan bahwa doa orang yang terzolimi, apalagi dia terzolimi orang yang berpuasa lagi. Waduh. Udah berkumpul semua itu, kuat semua itu kan. Tambahkan lagi dia dari sisi waktu, hujan sepertiga malam terakhir lagi. Wah. Ya, apalagi coba? Hah? Lailatul Qadar lagi ya. Wah. Ya. Ditambah lagi dia di multazam tadi itu, atau dia di Arafah dari satu tempat ya, atau dia di Arafah atau di multazam dia. Wah, gitu itu Masya Allah ya. Sangat-sangat luar biasa ya. Artinya apa? Jangan pernah antum lelah dari berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, minta. Antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa sih permintaan antum kepada Allah? Biasanya permintaan antum kan yang dunia-dunia semua kan. Diberikan kesehatan ya, diberikan istri yang soleha, dilancarkan urusan. Gak pernah antum ingat akhirat antum. Ya Allah, janganlah nanti kuburanku jangan dibuat sempit ya Allah. Mudahkan antum aku untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Lapangkan kuburku ya Allah. Bisakan aku nanti lewat di sirat ya Allah, titi yang diantara surga dan neraka diletakkan di atas neraka jahanam. Beratkan nanti timbang amal solehku ya Allah. Berikan aku naungan nanti ketika matahari didekatkan 1 mil ya Allah. Gak pernah itu doa antum. Mau saya banyak cerita. Hah? Pernah nggak gitu? Yang ada istri yang soleha, apalagi coba? Semua dunia kan, dari awal sampai akhir. Kalau kita list doa antum itu list, ngerti list ya? Enggak ya? List itu dibuat daftarnya nomor 1, 2, 3 di list ya. Antum mendengar kata list sudah tak kemana-mana antum. Ya, dengar satu list gitu, 1 sampai 5 itu ternyata dunia semua. Oh, mudahkan rezekiku ya Allah, banyakkan rezekiku. Dunia lagi. Ya Allah, mudah berikan aku anak yang soleh-soleha. Ya kan ada soleh-solehanya Pak Ustadz. Iya, tapi antum dunia dulu itu antum kejar gitu kan. Oke, apa lagi coba? Mudahkan aku ya Allah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dunia lagi. Ya, rata-rata gitu. Nggak ada antum ya Allah, lapangkan kuburku ya Allah. Pernah nggak antum berdoa? Akhi, antum pernah nggak antum berdoa? Dari semenjak antum pandai berdoa sampai sekarang. Ya. Pernah nggak antum bilang ya Allah lapangkan kuburku? Enggak kan? Kapan? Hah? Enggak, yang bener. Pernah nggak? Nggak apa-apa walaupun, ah? Nggak pernah berarti. Nggak lapangkan kuburku. Hah? Kayaknya pernah. Oke. Okay. Pernah nggak antum bilang, ya Allah berikan aku nanti naungan pada waktu matahari dekatkan 1 mil? Nggak kan? Kan itu. Ya, bisakan aku ya Allah melewati sirat? Enggak kan? Hah? Sirat bukan. Hah? Oleh alhamdulillah enggak apa-apa ya. Intinya antum ini, intinya ikhwan, kita ini jangan hanya doanya doa akhirat. Kita ini ada lagi hidup kita loh. Hidup kita ini enggak hanya di dunia ini. Kita hidup lagi nanti di akhirat, di alam barzakh pertama hidup. Sebelum kita ke negeri akhirat. Karena kan barzakh itu artinya pembatas antara negeri dunia dan akhirat. Kita belum lagi masuk akhirat itu. Tetapi kata para ulama, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu tangga pertama ya untuk menuju akhirat. In kana bil qabri sahlun fama ba'dahu ashal. Kalau di kuburan itu mudah urusan antum, maka setelah kuburan itu lebih mudah lagi. Tapi kalau di kuburan antum, di kuburan aja antum udah terjerembab, udah nggak bisa jawab pertanyaan mereka, berarti menunjukkan dan indikasinya besar ke depan antum akan lebih sulit lagi. Itu intinya. Dan beramal soleh kesempatan cuma sekali, hidup antum hanya sekali dari permukaan bumi ini, nggak ada dua kalinya lagi. Makanya beramal soleh. Kalau sunnah lakukan sunnah, bidah tinggalkan, maksiat ditinggalkan, ketaatan dibanyakin, teman-teman soleh, jangan pindah-pindah dari tempat ini. Paham ya? Jangan pindah-pindah dari tempat ini. Promosi yang tujuannya promosi akhirat. Promosi akhirat. Jadi gini ikhwan, antum kalau di luar aja pasti nengok cewek. Gak usah banyak cerita tuh. Betul kan? Yang gak mahram gitu. Kalau di sini bisa lewat 1 pekan itu gak lihat cewek. Lewat 1 pekan gak lihat cewek. Alhamdulillah. Kalau antum ya ibu dapur kan iceknya udah ini kan, nggak semangat lagi, kan gitu, ya kan? Atau masih ini, namanya juga udah bu dapur kan? Nggak, maksudnya karena ada sebagian antum itu memang makan aja pun payah dia di sini, makan aja pun payah. Mungkin kalau kita tanya pun antum akhir kapan terakhir ke dapur? Udah lupa saya Ustaz kapan. Karena dia makan payah. Dia makan cuman beli-beli aja gitu. Beli belak gitu. Kemana? Gak ada dia. Karena dia gak bisa makan dari dapur umpamanya. Berarti kan gak pernah lihat dia. Nah gitu. Maksud saya apa ikhwan? Bahwa di tempat kita ini Masya Allah Tabarakallah. Ini salah satu kelebihannya begitu. Belum lagi hal-hal yang lain. Antum kawan lah ya. Ada yang kawan narkoba. Ada yang ngerokok. Ada yang main gitar. Ada yang pemain band ya, ada yang gitaris, ada yang vokalis, ada yang apa lagi? Kalau gitaris, vokalis apa lagi? Yang nyanyi vokalis, yang main gitar gitaris. Kalau apa? Drummer. Yang keyboard itu apa? Pianer. Hah? DJ. Enggak, yang main di keyboard itu apa? Enggak, orangnya apa? Kan gitaris, vokalis apa? Pianis. Iya. Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa kita ini di luar sana ini nggak bisa jaga iman kita. Nggak bisa jaga iman kita. Belum lagi kita ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bercampur ya, wanita dengan laki-laki yang gak mahram. Dan menurut mereka di luar sana ya gak apa-apa kalau sekedar gitu aja. Bahkan berbonceng-boncengan ya. Berbonceng-boncengan subhanallah. Pak Ustaz saya gak ada apa-apa. Ya memang gak ada apa-apa, tapi itu dosa. Gak apa-apa itu pun dosa gitu. Apalagi ada apa-apanya. Jadi ikhwan ya yang berbahagia bahwa untuk kita bisa mempertahankan diri kita dan ketaatan kepada Allah tidak mudah, sulit. Ya, makanya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tidak hanya sebatas teori sebenarnya, tetapi prakteknya di lapangan ini yang paling sulit. Bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah kita kepada Allah selama kita hidup dan bagaimana kita bisa istiqamah untuk selalu memohon dan meminta kepada Allah. Ini kadang-kadang kita ya, apalagi di keluarga kita yang barangkali sedikit ya kurang pemahaman tentang akidah dan tauhid. Maka ketika adik kita sakit, wah, mulailah digoyang tauhid kita kan. Coba ke bapak orang tua si Polan. Orang tua si Polan itu begini begono ya, banyaklah ceritanya. Yang bisa katanya begini, bagi begono gitu. Ini sudah mulai jatuh kepada dunia-dunia klinik, dunia-dunia kesyirikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang antum harus hindari. Ya. Baik. Wabil hadis, dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ustaz, saya mau tenggelam ini, minta tolong kepada Allah. Iya. Ya Rabb, tolong aku ya Allah, aku mau tenggelam ini, bantu ya Allah. Jadi jangan antum kira pertolongan Allah itu tidak akan hadir di waktu-waktu genting dan sempit seperti itu. Justru di situ untuk mengharapkan pertolongan Allah. Di saat-saat kegentingan itu. Dan Allah memiliki ya kekuasaan yang tidak terbatas. Yang tidak terhingga. Bisa saja Allah SWT jadikan apapun. Bisa saja air itu ditelan oleh bumi. Bisa saja mungkin dengan berbagai sebab yang Allah berikan. Bisa saja barangkali antum tiba-tiba pintar berenang. Terserah. Kita tidak tahu mukjizat dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita tidak tahu, ikhwan. Jadi sesulit apapun, jadi orang kadang-kadang begini, ikhwan ya. Allah Subhanahu itu nggak dilibatkan dari awal. Ketika dia mentok aja baru dia melibatkan Allah. Antum belajar nih, ya. Besok ujian. Oh, malam ini belajar. Mestinya sebagai seorang penuntut ilmu yang sejati, sholat 2 rakaat dulu, sholat sunnah mutlak. Ya Rob, besok hamba mau belajar, mau ujian. Mudahkan hamba ya Allah. Minta tolong dulu kepada Allah. Ini enggak orang yang selalu iktimatnya itu dia hanya bersandar kepada otak dan kecerdasannya. Rajin baca, rajin. Akhi, antum mulai dari Allah dulu. Mohon kepada Allah. Ini enggak, kita mentok dulu baru kepada Allah. Itu masalah kita di situ. Tauhid kita ini jeblok. Ya. Tauhid kita belum lurus. Ada orang yang mau melamar pekerjaan. Siapa yang dulu dihubunginya? Orang dalam lah, orang inilah. Dia tidak sholat 2 rakaat, bentangkan sajadah, mohon kepada Allah. Karena Allah yang mengendalikan ini semua. Sehebat apapun antum, hubungan antum dengan manusia, kalau Allah nggak menghendaki, nggak memudahkan urusan antum, antum itu nothing. Nggak ada artinya. Bagi Allah mudah. Antum punya orang dalam, 1 juta orang dalam. Bisa saja Allah SWT belokkan. Ternyata nama antum lupa mereka nulisnya. Memang antum udah lulus. Ternyata waktu di pembuatan SK kelulusan, antum nggak ada pula di situ. Udah keluar SK, udah tanda tangan direktur, nama antum nggak ada. Ketika antum tanya, kenapa? Iya Allah lupa kami, padahal antum udah lulus lah. Mau bilang apa? Ada kawan kita yang tadi nggak seberapa, dia pintarnya juga nggak biasa, nggak pala kali pintar, hubungannya juga nggak kenal dia orang dalam, tapi mereka dimasukkannya nomor terakhir memang nomor terakhir, tapi kan lulus. Antum nomor pun nggak dapat, gitu kan? Itu masalah. Ya, maka jangan pernah kita ikhwan melupakan Allah Tabaraka wa Taala. Kita ini kebiasaan buruk kita itu apa? Kebiasaan buruk kita itu mentok dulu baru ngadu kepada Allah. Ya, udah nggak bisa baru mengadu kepada Allah. Jangan. Sedari awal libatkan Allah Tabaraka wa Taala sebagai bentuk kita ini memang benar-benar mohon selalu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wa dalilul isti'adah, dan dalil isti'adah qauluhu ta'ala, dalil kita mohon perlindungan kepada Allah adalah firman Allah Tabaraka wa Taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbil Falaq, dengan Rabb penguasa al-falaq waktu subuh. Siapa itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Siapa itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini terkait dengan tauhid rububiyah Allah. Terkait dengan apa? Rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tak pahamlah kita bahwa ada 2 surat ya yang disebut dengan surah Al-Mu'awwadatain. 2 surat yang kita berlindung dengannya yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini barangkali antum sering ya membaca ini, dan memang kita dianjurkan ya untuk selalu membaca ketiga surat ini ketika kita setelah selesai sholat fardu. Kalau maghrib itu jadi 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Nas 3 kali. Begitu juga subuh. Kalau sholat-sholat lain sekali cukup. Begitu juga kalau malam mau tidur antum, ini salah satu zikir sore dan petang. Sore dan pagi maksud saya. Dan ini juga termasuk zikir sebelum tidur. Antum baca doa tidur, juga baca dengan ayat kursi, baca juga Al-Mu'awwadatain dan Al-Ikhlas, tapi sambil diapakan? Ditiupkan dan usap seluruh tubuh agar antum tidak diganggu oleh jin. Karena ada istilah orang tindihan. Pernah nggak tindihan? Pernah. Wow, pokok, tapi nggak ada apa-apa sebenarnya. Di badan kita nggak ada orang yang nindihi kita. Tapi perasaan kita mau bangkit aja, oh, berat rasanya. Itu namanya sesak napas atau apalah. Bukan sesak napas juga. Emang kita merasa apa ya, ditindih gitu. Itu namanya tindihan. Iya, diganggu jin. Makanya antum supaya menghindari itu, bacakan ayat kursi, bacakan al-mu'awwadzatayn. Kalau bisa antum baca juga akhir surah Al-Baqarah. Al-mu'awwadzatayn dan al-ikhlas dan al-mu'awwadzatayn. Al-ikhlas itu qul huwallahu ahad. Al-mu'awwadzatayn al-falaq min an-nas, tapi sambil di setelah antum selesai gitu. Tapi nggak beludah, cuman airnya apa ya? Sapukan ke badan yang bisa dijangkau oleh tangan antum. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dalilul isti'adah, dan dalil isti'adah qauluhu ta'ala, dalil kita mohon perlindungan kepada Allah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad aku berlindung dengan rabbil falaq, dengan rabb penguasa al-falaq waktu subuh. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad aku berlindung dengan rabbnya manusia. Siapa itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini terkait dengan tauhid rububiyah Allah, terkait dengan apa? Rububiyah Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini tak pahamlah kita bahwa ada dua surat ya yang disebut dengan surah Al-Mu'awwadzatayn. Dua surat yang kita berlindung dengannya itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini barangkali antum sering ya membaca ini, dan memang kita dianjurkan ya untuk selalu membaca ketiga surat ini ketika kita setelah selesai sholat fardu. Kalau maghrib itu jadi tiga kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Nas 3 kali. Begitu juga subuh. Kalau sholat-sholat lain sekali cukup. Begitu juga kalau malam mau tidur antum, ini salah satu zikir sore dan petang. Sore dan pagi maksud saya. Dan ini juga termasuk zikir sebelum tidur. Antum baca doa tidur, juga baca dengan ayat kursi, baca juga Al-Mu'awwadzatayn dan Al-Ikhlas. Tapi sambil diapakan? Ditiupkan dan diusap seluruh tubuh. Agar antum tidak diganggu oleh jin. Karena ada istilah orang tindihan. Pernah nggak tindihan? Pernah. Wow, pokok, tapi nggak ada apa-apa sebenarnya. Di badan kita nggak ada orang yang nindihi kita. Tapi perasaan kita mau bangkit aja, oh, berat rasanya. Itu namanya sesak napas atau apalah. Bukan sesak napas juga. Emang kita merasa apa ya? Ditindih gitu. Itu namanya tindihan. Iya, diganggu jin. Makanya antum supaya menghindari itu, bacakan ayat kursi, bacakan al-mu'awwadzatayn. Kalau bisa antum baca juga akhir surah Al-Baqarah. Al-mu'awwadzatayn dan al-ikhlas dan al-mu'awwadzatayn. Al-ikhlas itu qul huwallahu ahad. Al-mu'awwadzatayn al-falaq min an-nas, tapi sambil di setelah antum selesai gitu. Tapi nggak beludah, cuman airnya apa ya? Sapukan ke badan yang bisa dijangkau oleh tangan antum. Iya. Enggak, maksudnya al-ikhlas sekali, al-mu'awwadzatayn sekali, al-falaq sekali, dan an-nas sekali. Ya, diusap sejauh mana tangan antum bisa menjangkaunya. Sekali. Nah, begitu. Dan diusahakan antum sebelum tidur itu zikir terus sampai datang tidur antum. Kita kan belum terlalu ngantuk kali umpamanya. Masih bisa. Subhanallah, subhanallah. Ah, baru dah. Jangan menghayal kemana-mana gitu. Sampai datang betul-betul. Kan antum belum ngantuk kali itu kan. Masih cari posisi yang nyaman gitu. Apakah ke kanan, sebelah kiri, padahal dianjurkan tidur itu di lambung sebelah kanan. Tapi kalau apakah wajib seperti itu? Enggak. Kalau antum belum bisa juga umpamanya, golek sana, golek sini sampai datang tidur antum itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Biasanya zikir antum cepat datang tidur. Syaitan enggak suka antum zikir. Ya. Ya. Baik. Atau antum punya hafalan, ada hafalan hadis atau hafalan apa, taruh di atas tempat tidur antum. Tapi kalau kayak antum di sini payah, karena dia tingkat kan. Yang di rumahnya lah orang-orang kaya di antum ini kan kaya-kaya semua nih kan. Gitu, di rumahnya dia sendiri tidurnya. Ya di rumah itu mungkin bisa ditaruh hafalan-hafalan atau apa, sambil kita tidur sambil nengok gitu kan, sambil kita baca-baca biasanya cepat tidur itu. Antum aja kalau baca begini kan, memang nggak, aturan baca itu kan 30 cm ya, antara jarak mata dan buku kan, karena kalau begini kali dia rusak mata kita. Biasanya kalau kita tidur sambil tiduran sambil baca gimana coba, rebahan sambil baca gimana, cepat datang antuk kan, cepat datang antuk. Maksud saya kalaupun antum baca kitab para ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim di atas antum gini. Itu yang mau dibaca. Jangan baca novel, jangan baca apa lagi? Cerpen, jangan baca komik, jangan baca apa? Bobo ya? Bobo apa lagi? Ya. Jangan. Ya. Nah, begitu. Ya. Baik, ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi itu ya. Apa namanya? Dalil isti'adah udah kita bacakan, dalil isti'anah udah, isti'adah udah. Wa dalil istighasah, memohon pertolongan kepada Allah. Apa dalilnya? Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon bantuan, pertolongan Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan, mengijabahkan kepada kalian permintaan-permintaan kalian. Jadi istighasah itu memohon pertolongan kepada Allah. Istighosah sering orang istilahnya doa istighosah. Istighosah itu artinya memohon pertolongan kepada Allah. Dan ini bisa diidentikan dengan minta hujan umpamanya. Ini juga salah satu istighosah. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa dalilu dzabhi, ini bentuk-bentuk ibadah semua ikhwan ya. Bentuk-bentuk ibadah semua ini. Wa dalilu dzabhi, dan dalil menyembelih itu adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad, sebenarnya salatku, ibadahku. Nusuk di sini dihilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ibadahku, ada yang mengatakan sembelihanku. Sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu, yang tidak ada syarikat bagi. Jadi antum beribadah ini, bentuk ibadah itu menyembelih itu ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah. Pak Ustadz, kalau kita nyembelih seekor ayam, kan kita makannya. Mana bentuk ibadahnya? Bentuk ibadahnya antum menyembelih itu karena Allah, menyebut nama Allah di situ. Dan tujuan antum menyembelih itu kan ada dua yang dibolehkan. Ada yang sifatnya dia mubah, ada yang syar'i. Yang syar'i itu ada, saya kira ada 3 atau 4. Pertama, kurban. Itu syar'i, menyembelih yang syar'i. Yang kedua, akikah, itu syar'i. Yang ketiga itu menyembelih karena dam itu tadi waktu pelaksanaan ibadah haji. Ini bentuk-bentuk penyembelihan yang syar'i sifatnya. Ada yang mubah Ustaz, makanya kalau kita baca dalam syarah Salasatil Usul yang disyarahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyembelih itu ada 4 bentuk dia. Pertama menyembelih yang syar'i tadi. Yang syar'i, ya. Yang syar'i tadi itu ya, untuk kurban umpamanya. Kemudian ada yang menyembelih yang sifatnya adalah untuk dimakan. Untuk dimakan. Boleh nggak? Boleh. Menyembelih untuk dimakan, bukan untuk dimakan jin, dimakan antum, untuk keluarga. Menyembelih karena untuk memuliakan tamu. Menyembelih karena kita menyembelih untuk apa namanya ini, kurban. Oke, menyembelih karena antum memang suka ingin makan daging. Mau udah lama nggak kena ayam nyembelih ayam antum banyak umpama di rumah, ayam kampung. Ya disembelih silahkan. Tetap menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga menyembelih karena memuliakan tamu. Kan kata Nabi SAW, maka billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan menurut Bukhari dan Muslim. Yang keempat menyembelih karena tijarah. Tijarah ini apa? Berdagang. Karena ada orang berdagang, ya kan? Dagang ayam, ya, tukang apa namanya ini? Rumah potong hewan, RPH ya. Rumah potong hewan atau jualan ayam yang dipajak-pajak itu, yang di pasar-pasar yang memang profesi mereka adalah menjual daging ya, daging ayam ya, yang memang kadang-kadang bisa disembelih kita di situ, kita permintaan, atau memang sudah disembelih oleh mereka, tinggal kita minta aja gitu. Jadi bentuk-bentuk penyembelihan yang dibolehkan, yang ada yang syar'i, ada yang dibolehkan. Di luar itu menyembelih karena ada jembatan mau dibangun, menyembelih apa dulu, darah ayam dicucurkan di situ, ini syirik besar, bukan syirik kecil menyembelih itu. Menyembelih adalah ibadah dan ibadah hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Ada yang menyembelih untuk jembatan, menyembelih karena ingin bangun rumah, darahnya harus diapakan dulu, sedikit diambil. Ini bentuk-bentuk kesyirikan, ikhwan. Atau orang kafir biasanya darahnya diapain? Diminum. Ah, itu tidak boleh. Haram semua ini hukumnya. Dan penyembelih karena jin dan setan itu hukumnya syirkun akbar. Syirik besar itu konsekuensinya 3. Mengeluarkan antum dari Islam, menghancurkan semua amal soleh antum. Kalau antum meninggal dulu belum bertobat kepada Allah, maka kekal antum di dalam api neraka. Itu. Bagaimana kalau orang meninggal dengan membawa dosa zina? Bagaimana orang meninggal dengan membawa dosa mencuri? Bagaimana orang meninggal dengan membawa dosa riba? Boleh jadi Allah ampuni. Boleh jadi meskipun mungkin dosanya besar, tapi Allah ampuni karena ini bukan, ini semua dosa besar tapi dibawa kesyirikan. Bagi Allah itu mudah, tapi kesyirikan berat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah nggak ridho disekutukan. Sering saya sampaikan, antum lah. Kalau ada orang kaya nyuruh antum tinggal di rumahnya. Akhirnya antum tinggal di rumah ya. Ini kunci rumah, ini kunci mobil. Itu ada pembantu, ada yang nyetrika, ada yang tukang kebun, ada supir. Antum cuma nengok-nengok aja. Ada yang bersihkan rumah, antum cuma nengok-nengok, makan segala macam. Gaji antum anak kasih. Oke, dia pergi tah kemana gitu kan. Pagi-pagi antum setiap pagi bukan antum nengoki anak buah ini kerja, antum pergi tempat lain cari cuan, cari tambahan lain. Padahal gaji antum dari dia, antum tidur di situ sama keluarga antum lagi, mobil antum pakai terserah mau kemana, supir ada, tukang masak ada, tukang nyetrika ada, tukang kebun ada, sapam ada, enak-enak. Tapi antum apa? Pagi-pagi antum tah pergi tah kemana? Bawa mobil dia lagi pula itu, bawa mobil bapak itu tadi pergi tah kemana antum nyari cuan lagi. Marah nggak orangnya? Marah. Kalau kita buat, ya kita bukan menyamakan, tapi kita ingin melihat posisinya. Bagaimana pula dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah memberikan antum, Allah yang menciptakan antum, Allah yang memberikan antum rezeki, Allah yang memberikan antum akal segala macam. Lalu antum beribadah kepada selain Allah, yang bener aja lah antum. Ini enaknya di orang ini mau diapain? Yang mau dipijak-pijak, mau disembelih aja nih orang gitu, betul kan? Allah Azza wa Jalla udah menciptakan antum, betul. Mengasih antum rezeki, betul. Memudahkan semua urusan antum, udah. Ngasih antum udara, ngasih antum semuanya ini. Fasilitas segala macam Allah kasih, rezeki, kesehatan segala macam Allah kasih. Tiba-tiba pergi ke matahari. Matahari itu juga makhluk Allah. Pergi ke bulan, tiba-tiba itu makhluk Allah. Pergi ke kayu, pergi ke dukun, pergi ke sapi. Ya akhi. Ini orang nggak ini. Dengan manusianya kita nggak ridho kita buat kayak gitu. Antum lah, sanggup antum buat kayak gitu tadi. Udahlah dikasih semuanya antum fasilitas. Tiba-tiba antum ngawasi yang lain. Rumahnya nggak antum jaga. Sanggup nggak antum ngelakukan? Nggak tega kan? Antum nggak tega. Tapi kepada Allah antum tega. Itu loh masalahnya. Kalau kepada Allah antum biasa aja antum. Allah Azza wa Jalla ngasih semuanya kepada antum. Tiba-tiba ibadahnya kemana? Ya ke sapi lah, kemana lagi? Ke matahari lah, ke dukun lah, ke kayu besar lah. Kejimat lah, kekeris lah, apalagi coba. Kebenang-benang, jimat-jimat, ya akhi. Taqillah. Itu. Paham gak? Jadi di sini antum digemblong tauhid antum itu agar benar-benar kuat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi menyembelih itu ibadah dan ibadah itu tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah bagaimana? Ustaz, saya menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Iya, tapi antum peruntukkan untuk lautan sana. Antum peruntukkan untuk Nyai Loro Kidul. Antum peruntukkan untuk jin Sipolan. Untuk jin Sipolan. Ini syirkun akbar meskipun antum menyebut nama Allah. Apatah lagi kalau enggak menyebut nama Allah. Mereka yang buang kepala sapi ke lautan itu enggak menyebut nama Allah itu. Mereka sebut. Boleh enggak itu Ustaz? Enggak. Antum menyebutkan nama Allah, justru antum menghinakan nama Allah Azza wa Jalla di sini. Kenapa? Karena antum gunakan untuk kesyirikan. Enggak boleh. Ya. Kemudian ikhwan, dalil nadar. Ini terakhir, dalil nadar adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ini memenuhi nadar-nadar mereka dan mereka takut satu hari yang azabnya itu mustatira, entah kemana-mana. Artinya berdampak luas adab Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang tidak memenuhi nadarnya atau mereka-mereka yang tidak melakukan ya ketaatan-ketaatan yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka. Tampaknya waktu kita sudah habis ya. Dari tadi habis kan? Enggak dari tadi juga, ya kan? Enggak dari tadi juga. Ya. Ya. Jangan dari tadi, ya. Belum ada 1 jam pertemuan kita ini. Pada satu, ya? Ini padahal di bandrolnya itu 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit bandrolnya. Damai kita memang betul itu. Kita damai aja ya. Ya, suka kita dengan perdamaian. Jadi itu ikhwan ya. Jadi intinya bahwa antum ini harus benar-benar memastikan diri antum untuk selalu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seluruh amal ibadah antum itu ya harus antum serahkan karena Allah, bukan karena yang lain. Yaitu tadi, hatta menyembelih pun itu ibadah ya. Ibadah itu harus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Dan ingat, kalau antum berdoa kepada Allah, jangan hanya doa-doa apa yang bersifat duniawi, tapi juga akhirat ya. Jangan hanya sifat duniawi, tapi juga sifatnya akhirat. Ini saya tidak tahu, kayaknya nggak habis kita ini ya, karena apa namanya ini terlalu banyak kali improvisasinya. Terlalu banyak improvisasinya sehingga kita tidak mengambil apa namanya ini judulnya secara lengkap. Tapi ini pertemuan kita yang terakhir, bukan kan? Masih ada ya? Ah, nanti insya Allah kedepannya barangkali kita sedikit lebih ngegas lagi ya, sehingga kita nanti mungkin lebih bisa banyak kita ambil. Tapi intinya juga nggak apa ya, nggak bisa kita habiskan kayak di pertemuan ini di semester ini, tapi kita nanti bisa habiskan nanti insya Allah di semester yang akan datang. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada, saya udah tahu itu memang nggak ada. Kenapa? Karena memang semuanya udah jelas, atau memang karena semuanya ingin pulang? Jelas kan? Udah jelas dan ingin pulang kan gitu. Jelas dan ingin pulang. Hah? Oh, dahnya gitu tuh aja, jadi nggak semangat. Puasa? Masya Allah, berapa orang yang puasa di sini? Coba angkat tangan. Nggak ada? 1 orang, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Ada yang puasa kan? Ada nggak puasa di sini? Ada, alhamdulillah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah puasa antum. Ya, baik. Ah, ya. Wahyu, antum puasa? Nggak, ana udah lama nggak lihat antum lah. Oh ya, antum udah berapa bulan nggak pulang? Hah? Oh, 1 pekan ya. Iya. Ya. Ya, Ramadan nggak nampak, Syawal nggak nampak, Dzulqa'dah itu pun pertengahan baru nyampe. Subhanallah. Ya, goib kuadrat dah. Ya, tapi saya kira itu kita harus menghentikan acara ini. Kita nanti lanjut barangkali di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Hada wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.